Halo, Sobat Super Simple Trips. Apa kabar? Kali ini kita sedang berada di Kompleks Candi Plaosan. Kita akan melihat-lihat di dalam area candi yang cukup indah ini. Oh ya, sebelumnya, bagi yang belum, silahkan subscribe dulu ya, agar tidak ketinggalan video-video menarik kami berikutnya. Ayo ikuti saya. Kita akan berkeliling dan melihat sisi dalam dan luar bangunan Candi Plaosan ini. Ini gerbang masuknya. Wow, lihat rumputnya. Terpotong dengan rapi, seolah-olah seperti karpet hijau yang mengelilingi pelataran candi. Indah sekali. Letak Candi Plaosan berada di Dukuh Plaosan, Desa Bugisan, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan berjarak kurang lebih 1,5 km dari Candi Prambanan. Harga tiketnya juga ramah di kantong kok, sekitar Rp10.000 untuk orang dewasa, kalau anak-anak separuhnya. Ini tangga masuknya, kita diharuskan melepas alas kaki kita kalau akan menaiki tangga ini menuju candi. Para ahli memperkirakan bahwa Candi Plaosan berasal dari pemerintahan Rakai Pikatan di Kerajaan Mataram Kuno atau sekitar abad ke-9. Ayo kita masuk. Ini bagian dalamnya. Wah, sayang sekali. Ada beberapa bagian arca yang hilang, terutama bagian kepala. Mungkin pada zaman dulu sempat dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Perhatikan ukiran-ukiran dan ornamen-ornamennya ya, sobat. Candi Plaosan adalah salah satu candi peninggalan Kerajaan Mataram Kuno yang bercorak agama Buddha. Kompleks Candi Plaosan terbagi menjadi dua bangunan utama, yaitu Candi Plaosan Lor, sisi utara, dan Candi Plaosan Kidul, sisi selatan. Oleh karena itu, Candi Plaosan disebut Candi Kembar, karena bentuk keduanya sangat mirip. Selain itu, Candi Buddha ini terbilang unik, karena arsitekturnya memiliki campuran dengan Candi Hindu. Hal ini berhubungan dengan kisah cinta Rakai Pikatan, yaitu Raja Mataram Kuno yang membangun Candi Plaosan. Berdirinya Candi Plaosan dimulai saat Rakai Pikatan, yang berasal dari dinasti Sanjaya, yang merupakan penganut agama Hindu, menikah dengan Pramodawardhani, keturunan dinasti Shailendra, yang merupakan penganut agama Buddha. Walaupun awal hubungan percintaan keduanya menimbulkan banyak keresahan dan penolakan, karena perbedaan agama mereka, pernikahan berhasil dilangsungkan. Rakai Pikatan juga memberikan kebebasan kepada sang istri untuk menganut agama yang berbeda. Bahkan, sebagai lambang rasa cintanya kepada sang istri, Rakai Pikatan membangun Candi Plaosan. Ayo kita lihat dinding sisi luarnya.
Awas hati-hati ya! Ukirannya masih terlihat jelas. Corak Hindustan masih sangat kental dari profil manusia yang ada di relief Candi Plaosan ini. Ayo ikuti saya. Cukup detail reliefnya. Lihat, ada pelangi di sebelah sana. Wow, indah sekali. Jarang-jarang kita bisa melihat pelangi sejelas ini. Oke, sekarang kita berada di pelataran luar candi utama. Kita lihat ada bangunan candi-candi yang lebih kecil mengelilingi candi utama. Nah, ini bangunan stupa yang merupakan ciri khas candi bercorak agama Buddha. Sebagaimana tampak di atas bangunan candi, juga terdapat stupa.